DKI Jakarta terus melakukan percepatan vaksinasi guna mencegah penularan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim sebanyak 7 juta orang di DKI Jakarta telah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah penerima vaksin dosis kedua pada 24 Juli 2021 mencapai lebih dari 2 juta orang atau 24,9%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan vaksinasi COVID-19 di Jakarta setiap harinya mencapai 130 hingga 150 dosis atau melebihi target 100.000 dosis per hari. Dua tujuh.